sudah 15 tahun. Terus dapat pinjaman dari Mekar, saya bisa lebih mengembangkan usaha. Tadinya bawa, cuma bawa 5 botol. Terus digendong, sekarang sudah bawa motor, alhamdulillah. Dapat pinjaman dari Mekar. Ya cicilannya ringan, alhamdulillah bisa terjangkau. Seminggu cuma 50.000. Awalnya itu kan saya buka catering. Terus akhirnya ada anak yang mau kuliah. Terus dia ngasih ide, mas cobalah buat rolade. Akhirnya saya coba, saya buat resep sendiri. Terus awalnya itu cuma 10 kilo ayam. Akhirnya dari mulut ke mulut, sampai sekarang sehari 50 kilo ayam. Produknya apa penyian? Sadian apa? Warung kopi. Waduh, warung kopi. Anak saya juga punya warung kopi. Ya. Sama berarti? Ya, sama. Oke, sama. Bersaing ini, ya. Pesaing, ini masuk pesaing. Ya. Pesaing. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sama-sama warung kopi, saya ngerti lah anak ya. Saya sering cerita saya kok. Ya. Satu gelas berapa ibu jualan? 3.000. Berapa? 3.000. 3.000, wah kalah anak saya. Nah saya jualan satu gelas 16.000. Ya lain pak. Kalah. Lain pak. Lain? Lain toh. Lain peripun, lainnya? Ya, di kota kali pak, di kafe. Nah, pinter ini Bu Jit, mulai pinter ini. Pinter. Nge, lain, nge. Apa? Berarti kopinya itu yang dijual apanya sehingga orang seneng minum kopinya Bu Jit. Ini di warung gitu ya? Iya. Nge. Mungkin ya rasanya, Pak. Rasanya. Ya, mungkin rasanya. Terus tempatnya? Tempatnya apa mengaruhi loh? Tempatnya ya. Itu nge. Ya, itu Pak di gerobak, Pak, cumaan. Oh, di gerobak. Iya. Gerobak itu di pinggir jalan, Pak. Gerobak di pinggir jalan. Terus ya. yang minum warung, angkringan. Ya. Oh, nggih, angkringan. Oh, nggih, angkringan. Ntar kalau di Joglo, nggih. Itu sebelahnya, Pak. Nggih. Jadi, belinya di Bujit, ya. Minumnya di Joglo. Amin. Gitu. Ntar tak antar, Joglo ini sinten niku? Joglo ini panjenengan. Sanes. Joglo ini sinten? Katanya Pak Jokowi mau kan makan siang di Joglo ntar. Ntar mampir, Pak. Oh. Teng Joglo teng pundi niku? Joglo pundi niku? Selosari, Pak. Selosari. Ya. Pundi niku Selosari? Selosari. Nggih, pun nggih. Ya. Masih Temagetan toh? Ya. Oh, nggih, Selosari nggih. Ya, Jalan Sawo, Pak. Jalan Sawo nggih. Berarti ya. Angkringannya buka jam berapa? Jam 6. Pokoknya 6 napa niku? Pagi. 6 pagi? Oh, ya. Buka angkringan 6 pagi sudah buka. Nggih, berarti toto-toto habis subuh toto-toto nggih. Ya. Jam 6 buka. Sampai ya. Jam berapa tutup? Saya tutup jam 9. 9 malam. Ya, terus ganti suami saya sampai pagi, Pak. Ini. Ini. Sampai ini. Pagi. Jadi cepat banget tadi. 2 juta, 3 juta, sekarang 4 juta. Oh, 4,5. Udah 4,5.